ketemu sama Dilannya, buat saya kayak saya saat itu berusaha membayangkan dia mengatakan semua dialog-dialog yang saya baca di bukunya. Itu yang pertama, itu impression pertama saya. Saya ketemu orangnya, terus yang pertama kali saya pikirkan saat itu, ini orang kalau ngomong itu kan saya nggak mungkin nanya dong, saya nggak mungkin kayak coba bilang jangan rindu deh kan nggak mungkin. Yang pertama kali saya impression saya pertama itu kayak ini orang gimana ya, kayak saat itu bawa motornya, tawurannya dan segala macam. Tapi memang saya tidak banyak bertemu dengan dia, jadi memang saya berjalan waktu kita sempat bertemu beberapa kali. Dan memang yang saya lakukan saat itu approach terbaik saya adalah bertanya, Mbak, bertanya dan sharing, karena ya mungkin dia juga bingung kali ya apa yang mau diceritain. Iya. Akhirnya saya bertanya, memang seperti itu ceritanya. Dulu tuh memang gimana sih awalnya bisa jadi kayak gitu? Okay. Segala macam. Jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan saya tentang apa yang saya sudah baca dari buku yang nggak ada di buku yang saya pengen tahu lebih dalam. Terus selanjutnya ini sebenarnya apa sih? Ini bener nggak sih kayak gitu segala macam? Itu yang saya tanyain. Lalu saya lihat gaya bicara, saya lihat cara dia duduk, cara dia bersikap, bahkan saat itu saya lihat cara dia berjalan.